Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Apa khabar anak-anak yang dirahmati Allah sekalian? Hari ini kita nak mendalami sirah berkaitan dengan adab berdebat dalam Islam. Masya Allah, subhanallah. Salah satu adab berdebat yang dicontohi oleh Nabi adalah mendengar dengan saksama. Nabi Muhammad SAW pernah berdebat dengan Uthbah bin Rabi'ah, salah seorang ketua daripada kaumnya. Suatu hari, anak-anak, ketika Rasulullah SAW bersendirian solat di pinggir Kaabah, datanglah Uthbah bin Rabi'ah. Dia ingin menawarkan sesuatu kepada Nabi Muhammad SAW supaya menghentikan dakwahnya kepada kaum Quraisy. Ha, ketika ini, anak-anak, Hamzah masih baru memeluk Islam dan mereka melihat pengikut Nabi Muhammad SAW dan semakin hari bertambah. Lalu, anak-anak, ketika itu Uthbah duduk depan Nabi dan dia mulakan bicara, "Wahai anakku, kamu telah mengetahui bahawa dirimu berasal daripada kaum yang dipercayai dan juga kedudukan nasab yang sangat tinggi. Kamu datang kepada kaummu dengan perkataan yang agung dan perkara itu kamu telah pecah belahkan kesatuan mereka. Kamu anggap bodoh pemimpin-pemimpin mereka. Kamu cela sembahan dan agama mereka dan kamu anggap kafir nenek moyang mereka. Maka dengarlah, aku nak tawarkan beberapa perkara untukmu, ya Muhammad, supaya kamu pertimbangkan barangkali engkau terima sebahagian daripadanya." Lalu anak-anak, Rasulullah SAW pun bersabda, "Katakanlah, wahai Abi Walid, aku sedia mendengarnya." Lalu Uthbah berkata, "Anak-anak, jika dengan perkara ini kamu inginkan harta, kami akan mengumpulkan harta kami sehingga kamu menjadi yang paling kaya antara kami. Jika dengannya kamu inginkan penghormatan, maka kami akan menjadikan kamu pembesar kami sehingga kami tidak akan mengambil keputusan tanpa persetujuanmu, ya Muhammad. Dan jika kamu inginkan kekuasaan, maka kami akan jadikan kamu penguasa kami. Jika kamu didatangi jin yang tidak dapat kami lawan, yang menguasai kamu, maka kami akan mencari obat sehingga kamu sembuh dari gangguan jin itu." Masya Allah SWT, Masya Allah Subhanahu Wa Taala, anak-anak. Itu tawaran yang diberikan mereka kepada Nabi Muhammad SAW supaya Nabi Muhammad meninggalkan dakwah Islam. Subhanallah. Anak-anak yang dirahmati Allah sekalian, Rasulullah kemudiannya bertanya lagi, "Adakah kamu telah selesai, wahai Abi Walid?" Uthbah pun berkata, ya Muhammad, aku telah selesai." "Kalau begitu, dengarkanlah aku." Uthbah pun menjawab, "Baiklah. Ini adalah hal yang harus dilakukan. Kerana Rasulullah SAW telah mendengar, maka dia juga harus mendengar apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW." Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Yang bermaksud, diturunkan dari Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Kitab yang dijelaskan ayatnya, yakni bacaan dalam bahasa Arab, untuk kaum yang mengetahui, yang membawa berita gembira dan membawa peringatan, tapi kebanyakan kamu berpaling tidak mahu mendengarkannya. Mereka berkata, "Hati kami menjadi tertutup daripada apa yang kamu ajak kepadanya." Nabi Muhammad SAW dia terus baca surah itu, anak-anak, dan Uthbah lalu terdiam. Dia terdiam lalu dia letak tangannya di belakang punggungnya lalu bersandar pada kedua tangannya itu. Dia ingin terus dengar lagi. Dan Rasulullah SAW, anak-anak, dia terus menyambung membacakan ayat tersebut sehingga sampai kepada ayat amaran, "Jika kamu berpaling, maka kami akan menghantarkan kamu seperti petir yang terjadi kepada kaum Ad dan Thamud." Nabi kemudiannya bersujud kepada ayat sajadah yang berada di dalamnya. Setelah selesai, lalu Nabi bertanya kepada Uthbah, "Adakah kamu mendengarkannya, wahai Abi Walid? Maka itulah ancaman bagimu." Masya Allah SWT. Jadi anak-anak, itulah jawapan Nabi Muhammad SAW kepada Abu Walid tadi. Jadi anak-anak, inilah adab. Inilah adab yang kita inginkan, iaitu adab seorang pendebat. Dia dengar terlebih dahulu. Nabi Muhammad SAW dia dengar dahulu. Dia membantah dengan baik. Subhanallah Ta'ala. Jadi ini yang kita jadikan contoh dalam kehidupan kita. Kita dengar baik-baik dan kemudian kita bantah dengan baik. Inilah adab yang diajar oleh Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.